Banyak banget pertanyaan kapan mau merit lagi. Termasuk sebenarnya kalau orang tua lebih menanyakan abis ini mau apa gitu. Cuma aku juga kasih pengertian tuh aku bahwa aku sama pacar aku tuh 1 tahun sama-sama aja belum. Aku masih butuh waktu, dia masih butuh waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Karena seperti yang kita semua tahu, aku sudah pernah menikah dan gagal. Aku gak mau gagal lagi, aku gak mau buru-buru. Karena pernikahan itu bukan perlombaan, pernikahan itu bukan masalah udah tua atau belum. Secara aku juga masih 21, masih banyak banget hal-hal yang menurut aku saat ini sambil memantapkan diri sama seseorang itu, sambil mengejar cita-cita yang lainnya, mumpung belum ada anak juga. Jadi aku kasih pengertian sih ke orang tuaku dan ke orang-orang bahwa memang belum untuk saat ini, belum tahu.